Pemerintah terus mendorong adanya akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional, salah satunya pada sektor perdagangan melalui program kolaborasi Siap Kris yang kini direalisasikan pada 34 provinsi di Indonesia. Guna mendorong adanya akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional, pemerintah terus melakukan berbagai inovasi, salah satunya pada sektor perdagangan melalui program kolaborasi Siap Kris yang kini direalisasikan pada 34 provinsi di Indonesia. Program implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia BSPI 2025 tersebut diharapkan dapat mewujudkan industri penyelenggara sistem pembayaran yang inovatif, kolaboratif, serta standar keamanan yang tetap terjaga melalui ketersediaan infrastruktur sistem pembayaran retail yang cepat. Untuk Kota Sorong, digitalisasi pasar rakyat dan pusat perbelanjaan tersebut terdata telah digunakan oleh 437 dari 615 orang pedagang dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan masyarakat maupun daerah. Transaksi yang dilakukan oleh pedagang itu tidak dilakukan secara fisik. Kemudian data transaksi yang dimiliki oleh merchant itu akan tercatat secara sistem, yang mana dari pencatatan transaksi yang menggunakan Kris itu akan memberikan gambaran bagaimana proses transaksi dari kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh merchant. Dengan data ini akan memberi kemudahan bagi pedagang untuk dapat mendapatkan akses ke perbankan, di mana perbankan membutuhkan atau melihat bagaimana transaksi di perdagangan, sehingga perbankan dapat dengan mudah melihat bagaimana potensi dari pedagang atau merchant yang menggunakan Kris. Dengan semakin meningkatnya transaksi Kris, kami berharap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan aktivitas, dan pertumbuhan volume usaha dari para pedagang itu dapat meningkat juga seiring dengan meningkatnya transaksi Kris yang dilakukan oleh masyarakat, karena adanya alternatif bayar selain transaksi menggunakan tunai. Inovasi ini pun diapresiasi warga masyarakat para pedagang. Ya, kami sebagai masyarakat pedagang Pasar Remu ini sangat terbantu begitu dengan adanya aplikasi ini, aplikasi Kris ini. Ya, karena manfaatnya itu aman, inovatif, dan cepat pakai begitu. Anggreni Sumpung, CWM Channel.